Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Oppo, yakni Oppo A17. Oppo tampaknya berencana untuk menambahkan ponsel baru ke seri A mid-range-nya, Oppo A17. Penerus Oppo A16 tahun lalu dikatakan akan melakukan debut pada akhir bulan ini. Sebuah laporan oleh 91 Mobiles bekerja sama dengan OpenBlaze mengungkapkan render desain, opsi warna, dan spesifikasi Oppo A17 yang akan rilis. Bocoran informasi tersebut mengungkapkan bahwa Oppo A17 akan ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G35 dan unit baterai 5000 mAh. Perangkat ini akan menampilkan panel belakang bertekstur kulit dan akan dijual dalam 3 pilihan warna. Mari kita lihat lebih dekat render desain dan spesifikasi Oppo A17. Render yang bocor mengungkapkan bahwa Oppo A17 mendatang akan hadir dengan panel belakang bertekstur kulit dan desain tepi datar. Perangkat ini akan tersedia dalam 3 warna seperti oranye, hitam, dan biru langit. Panel layar Oppo A17 akan menampilkan lekukan tetesan air yang bisa dikatakan ketinggalan zaman bersama dengan dagu yang tebal. Perangkat Oppo A series yang akan datang akan dilengkapi dengan pengaturan kamera belakang ganda. Oppo A17 tampaknya memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di samping yang juga akan berfungsi ganda sebagai tombol daya. Tombol volume bersama tombol daya dapat ditemukan di tepi kanan perangkat. Sedangkan di tepi kirinya akan menampung baki kartu SIM. Untuk spesifikasi, Evan mengungkapkan bahwa Oppo A17 mendatang akan menggunakan chip MediaTek Helio G35 Octa-Core. Ini berarti bahwa perangkat A-series tidak akan melihat peningkatan apapun dalam hal prosesor. Bagi yang belum tahu, Oppo A16 tahun lalu juga dilengkapi dengan prosesor Helio G35. Laporan lebih lanjut menunjukkan bahwa ponsel Oppo yang akan datang akan didukung oleh unit baterai 5000 mAh. Ini juga akan menawarkan 64GB penyimpanan internal. Apa pendapat Sobat GSM tentang Oppo A17? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.